Di rencanana visa kunjungan ke asup umroh ku kerajaan Arab Saudi ngabalukarkeun pengusaha travel jeung jemaah umroh di Lemah Cai ngarasa baluweng. Pangnakitu sajumlah jadwal miang umroh kapaksa katek lantaran kerajaan Arab ngawatesanan kunjungan ka nagarana balukar kasus mahabuna virus corona. Satu tas direnkeunana visa kunjungan ke asup umroh ku kerajaan Arab Saudi tisa prak tungtung bulan Februari nuanyar kaliwat, pengusaha travel jeng jamaah umroh jadi baluweng. Panglak itu jadwal miang ibadah umroh anu disarungsum tepika tengah tahun 2020 kapaksa kateg, turta tepika kiwari tacanai kacindekan, iraha-irahana visa umroh bakal dibuka deui ku kerajaan Arab Saudi. Pihak pangusaha umroh miharep pamarentah AUB di nangungkulan eta pasualan turta menta kacindekan ka kerajaan Arab Saudi. Kukituna masyarakat anu boga karep ngalakonan ibadah umroh boga jadwal miang ibadah anu jinek. Yang ditetapkan oleh Saudi tentang di berhentikannya pengeluaran visa itu waktunya tidak disebutkan sampai kapan gitu. Tidak disebutkan sampai hari apa atau seminggu ini atau dua minggu ini, tidak jelas. Ini yang membuat tentu sangat bingung buat PPU, di mana kita juga berhak tentu memperjalankan jamaah umroh ini kan bukan main-main ya, memperjalankan itu mau ibadah semuanya gitu, yang mau ibadah ini harus jelas. Kalau misalnya harus schedule juga ke kapan gitu. Tadi sih himbauan dari pemerintah, dari Kementerian Agama, kita harus bijaksana menyampaikan secara jelas kepada jamaah, harus proaktif kepada jamaah, kemudian juga antisipasi kalau memang masih ada waktu untuk mereschedule ke tanggal-tanggal berikutnya, karena ketidakpastian tadi gitu kan, apakah visanya akan dibuka dalam waktu dekat atau sampai satu bulan ini, kita tidak tahu. Yang jelas kasus ini adalah kasus besar global ya. Sejroning itu pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ngageing sakumna jasa travel umroh turta masyarakat sangkan ulah ringrang ku dieureunkeunana visa umroh saheulaan ti Arab Saudi. Pamarentah tepi kakiwari masih mayang ngalakonan komunikasi jeung sababaraha pihak patali jeung waktu dieureunkeunana visa umroh. Kepada agen perjalanan supaya secepatnya berkoordinasi dengan Kementerian Agama setempat untuk mencari informasi yang lebih detail, karena sampai hari ini pun memang kita belum menerima rilis resmi. Tapi ada arahan dari pusat belum ya? Belum, itu tadi informasinya baru mengiyakan bahwa Arab Saudi hari ini sementara menghentikan dulu visa umroh. Sajroning itu tisaprak tungtung bulan Februari 2020, Kerajaan Arab Saudi ngawatesan kunjungan internasional ka asup kunjungan ibadah umroh pikeun sajumlahing nagara ka asup Indonesia. Eta pangwates teh balukar beuki mahabuna virus corona anu tepi ka kiwari geus asup ka Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.